Jadi sebelum kalian tahu apa ya, tahu pemberitaan Kim yang seperti sekarang ini, aku yang orang pertama yang menyarankan dia itu untuk Kim, lu harus kasih tahu nih yang berita sebenarnya, fakta sebenarnya, oh, iya. Biar jangan almarhumah itu fitnah. Iya, kayak dapat. Karena dia juga saksi, gua kenal sama almarhumah. Serangan sana sini, makanya kayak Kim, lu kan deket banget nih sama almarhumah, mending lu naikin deh. Kebetulan, aku kan suka parodi-parodi cover, dan aku tuh ada salah satunya lagunya itu membahas tentang, isi liriknya itu membahas tentang apa yang lagi heboh pada keluar, saat itu. Keluar dari jalan, gila-gila uang, itu anak nah. Mati bukan diasinin, dikonserin, gak ada otak emang. Nah, aku bilang ke Kim, mending kamu klarifikasi tapi pakai sound aku ya, karena soundnya lagi rame nih di TikTok gitu. Kayak, mungkin itu bisa ngebantu klarifikasi dia up gitu, pakai sound aku. Dan untungnya di aku adalah sound aku bisa naik lagi nih gara-gara Kim gitu. Kamu pansos dari aku berarti. Aku pansos dari dia. Pansos dari Kori ya. Kamu bisa gak manjatin yang lain gitu, jangan pansos. Jago banget. Manjatin apa di? Nah, pokoknya gitulah. Dan ya, alhamdulillah dapat support dari teman-teman netizen nih. Gitulah. Pokoknya aku hanya apa ya? Ya kita saling support lah ya. Dari dulu lah. Saling support masalah kerjaan, masalah karir. Halo sobat fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini akhirnya ketahuan ya siapa sebenarnya yang mendorong Kim Hout untuk speak up di akun TikToknya. Speak up soal pocong lontong yang bikin heboh sehingga bikin geger dunia persilatan itu. Dan sampai kini pun keluarga Vanessa, yakni keluarga Dodi Sudrajat pun sampai belum bisa memindahkan makam dan tidak seenaknya saja menyerang keluarga Haji Faisal, terutama membongkar aib dari Vanessa Angel karena ada Kim Hout yang waktu itu memang dengan akun TikToknya terus memberondong dengan kisah-kisah yang diberi nama Pocong Lontong. Dan dalam video tadi terungkaplah siapa sebenarnya yang pertama kali mensupport Kim Hout untuk menaikkan isu pocong lontong tersebut sehingga efeknya luar biasa. Netizen jadi tahu fakta yang sebenarnya dari sisi Kim Hout. Nah, siapakah dia dan apa profesinya serta bagaimana ceritanya dan kedekatannya dengan Kim Hout? Yuk, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Gila harta, uang adalah segalanya. Yang ada di otaknya cuman uang. Si cempreng doyanya uang. Si buyang suaranya cempreng. Otaknya cuman uang. Terkenal lewat jalur nebeng. Ditanyain ngangong. Ditanyain kok malah bengong. Dulu hilang sekarang di depan. Harta bikin edan, ahai. Ya, itulah teman Kim Hout yang bernama Mas Paijo. TikTokers yang biasa mengisi sound untuk TikTok dan pernah sangat terkenal TikToknya ketika membahas uang adalah segalanya dan membahas siku yang uang-uang yang suaranya cempreng. Dan di situ penonton TikToknya mencapai jutaan dan sekarang followers dari TikToknya juga sudah 2,1 juta lebih. Dan ini juga yang digunakan oleh Fadli Faisal, sempat digunakan oleh Fadli Faisal, adik dari Bibi Ardiansyah, di dalam akun TikToknya, dan diduga itu merupakan sindiran untuk keluarga Dodi Sudrajat. Gila harta, uang adalah segalanya. Yang ada di otaknya cuman uang. Si cempreng doyanya uang. Si buyang suaranya cempreng. Dan juga lagu ini yang juga sangat viral dari Mas Paijo yang menyindir keluarga Dodi sibuk klarifikasi. Sementara Fuji dan keluarganya liburan ke Bali.
Yang mengikuti kasus ini tentu tahu bahwa dulu sempat di tahun baru memang keluarga Haji Faisal liburan ke Bali. Sementara keluarga Dodi sibuk preskon klarifikasi. Lagu ini juga sempat diunggah oleh Emma Waroka di akun media sosialnya, terutama di akun Instagramnya. Dari sinilah Mas Paijo yang selalu menggunakan belangkon dan juga baju batik ini kemudian sangat terkenal karena membuat lagu-lagu parodi sound back sound yang sangat lucu untuk menyindir keluarga Dodi Sudrajat. Mama 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 mau preskon buka aib anak sendiri, Fuji asik liburan dia klarifikasi, makin lama mulai keluar bukti-bukti untuk di persidangan yang sebentar lagi. Haji preskon terus di sana sini, semuanya dilakukan demi harta dan istri, lama-lama akan suka kalau begini. Sabar, ku tahu yang tulus dan mana yang enggak kalah. Kamu banyak yang sayang, anggap netizen semua saudara. Dan Mas Paijo juga sempat membikinkan lagu yang menjadi lagu yang sering dipakai oleh Fuji dan Thoriq Halilintar. Sepertinya lagu dari ST12 yang lagi-lagi ku tak bisa tidur, lagi-lagi ku tak bisa makan. Namun nampaknya ini merupakan sindiran untuk keluarga sebelah yang tidak bisa tidur karena terus saja memikirkan uang dan tidak terima jika keluarga Pak Haji mendapatkan uang banyak berkah dari merawat anak yatim piatu dengan tulus dan ikhlas. Inginku cuma uang, sayangku itu palsu. Lagi-lagi ku gak bisa tidur, lagi-lagi ku gak bisa makan. Pikiranku selalu tentang uang, butuh uang gak butuh disayang.